me mm -hmm. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا نبي الله السلام عليكم يا خليل الله السلام عليكم يا ولي الله Assalamualaikum ya jami'il malaikatillah Sayyidina Jibril Wa Mika'il Wa Israfil Wa Izra'il Wa Malaikatu Mokarabin Wa jami'il malaikati Ulwiati Wa mawakalina kuahim arsil alihim wassalam Assalamualaikum Allah ya imin hum wal ambat min jami'i salihin wa minal awliya iri la'arifin wa aulia fi karang anyar السلام عليكم يا من فتح هذه القرية تاوان ساري بناران وفروئهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله مرساها ومرسيها إلا الله بسم الله ما شاء الله مجرها ومرساها إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرب إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسخ الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله من نعمتي فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يعلم غيب إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي صلى على نبي القديم ورفع ذكره في القرآن ننجد له وإكراما وأمرنا باتباع شريعته حلالا وحراما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اشهد ان لا معبود الا الله اشهد ان لا موجود الا الله اشهد ان لا يعرف الا الله اشهد انه الحق اشهد انه مع الايمان Ashadu annal haqqal abdi ma'asyayyidi fi zamani wahidah. Sadaqallahul adim amma ba'ad. Pengarasani pun para alim, para kiai, para ustad, para masyayih. Ingkang estu kaullah bundi, kula tu'ati, kula bekteni telah kaullah dere'i. Serinten setalu ingkang tan sinanding kita gusti minong wahyuning ilahi robi. Ugi ingkang datus panu tanding sekadeng boros santri ingkang dahan satuhu kina bekten. Pengarsani pun boros sesepuh, borobini boro boro sepuh, boraci sepuh, telah boros pepun dan sepuh, Enggang hanya bui telatah banaran tawang sari karang anyar. Enggang gebak enggang weruh tuhu pono ing pamawas malop do bidutur. Boro bangembat bangembat projo satria eng negari. Enggang datus pandam pandu Beliau yang terhormat Bapak Muspika Pak Jaman dari jajaran TNI Polri Kapolsek dan Ramil Sedoyo termasuk panjenenganipun Bapak Lurah Kepala Desa Telestoyo Perangkat Pamong Enggang sangat kalau hormati Banon-banon Nahdlatul Ulama Yang terus senantiasa Memberikan satu warna terhadap momentum pengajian-pengajian di dalam agama Islam yang paling kami cintai dan paling kami banggakan adalah keluarga besar Karang Taruna Putra Manunggal Ingkang Wonten Telatah Banaran Tawang Sari Sedoya Ingkang Sangat kolormati, Boro Bapak, Boro Ibu, Konjo-Konjo Tani, Bolo Warungan, Bolo imbungan, Bolo Jangkruan Gopiahan, gak gopiahan, celonohan, sarungan, kausan, tatoan, sedoyo kaulani gusti Allah tanpa terkecuali, enggang dalu niki sami hadir, enggang sangat kolor mati. Awal mukat timah, moga muka sarang-sarang kalau dera akan lampah panjenengan untuk senantiasa memanjatkan kalimat syukur kehadiran Ilahi Robbi. Allah subhanahu Allah subhanahu Ingkang sambun Baring bintan-bintan rahmat nikmat taufik hidayah soho unah dumateng kita gitu sedoyo singgo talim niki gusti tasih naktirakan panjenengan hormat negoroni diwi sekaligus hormat keberadaan dusun banaran Gusti ngrawahaken golongan panjenengan di kawontenan sehat wal afiah dohiron wa Sedaya dulur monggo kita syukuri bi kaulina alhamdulillahi rabbil Salawat takzim tansah kita aturakan dumateng sahibul syafaat Musti koning bawono sekaring jagat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhirul zaman, Nabi enggang datos Pungkasaning Poro Nabi, Nabi enggang datos asbab gusti gelar jagat zai seni seni. So Seorang Nabi enggang datos asbab gusti bangun ananing makhluk kang wujud lan kang gaib, Jalaran sedaya kula lau dening Gusti lantaran ananing nur, 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 Muhammad Muhammad... nur, nur, Nabi Muhammad. Nduk Nduk Jeng Mbun kesel napa nur, Alhamdulillah. Niki kok rame, ento nopo niki? He? Eh? Ento nopo? Oh pengaji ya? Sik ngaji si ento? Sopan do? Oh rasa peti ya? Kau jina kok ya? ngaji sopan do? Oh, kus gendeng. <laughs> Nge, ngapun ten. Sing, ngaji kus, gendeng alhamdulillah gendeng niku arti ini mer mer merdeka sangat dulur alhamdulillah bukti kecintaan saya terhadap karang taruna putra manunggal wonten banaran Gulo alih kirek kirek gulo, Kiki ngriki jam setengah tiga enjing wae. Berarti aku sing ngenteni sam, sampean. Lho nek pengajian ki biasane sing diteni sapa? Eh, Nduk. Nek pengajian niku biasane sing diteni sapa? Mergo aku duduk kiai. Mula aku gendan sing gendani sampai yakin setengah telu isu. Alhamdulillah. Duduh nenek gulo kalumbanaran. Terutama pemuda karang taruna. Pas duluran ku tenanan. Amin. Allahumma. Allahumma. Aku tak mudah nenek bingung banggung panggung. Bismillah sallu ala nabi muhammad yeah. inji nderek anggen bapak inji monggo monggo nderek anggen siap alhamdulillah de heeh heeh tujuh belasan ngerti biasa ini akhir acara gini apa buatan bismillah alon alon watone geremet geremet sing penting dimulai ya nduk ya niki acara ini sing gagas sinten nduk acara dalu niki sing gagas sing duwe ide sing duwe gagasan sing pemuda garang taruna putra manungga gini pembetan majulan munduri tiso majulan munduri negoro Iku onok nentangan nih ne generasi, gak ngapa-ngapain. Nek sing tua-tua wes derek Noah, pot Noah, tunggak Noah, surungan bah, sedoyo ide-ide pemuda selama itu jalannya positif dalane a b gin wabatin ne orang ne pemuda sobo mana sih ngarep gay maju niti wong tuwe karek ngenteni gilirani gilirani hei halo peh diampet kok umak karep dewi tuh ini tak jual tas sih gini loh dok mengko halo Kau nyawang sobat aja ni. Nyawang kendi Lah <laughs> gendengar bae suguh opoe pantes kok duk. Siji. Sing penting ngopo jobe lungguhne kursi sofa. Gringgingen aku. Tapi nek dilungguhne lincah, wah, omongan teng kerasan seneng aku nduk. Merga lincak kuwi sing kadekne negaramu mer oso linjakku Gusti. Heeh. Mergo linjak digawe teko digawe teko pring ngenapa ma mboten? Nek biyen jenenge bambu. Lho, londo Inggris Jepang migat gara-gara bambu. Berarti deling dado manungso sing kendel nggonmu eling nang Gusti. Allah mulane aku senenganku lungguh lincak. Enak, Duk. Sampeyan seneng mbek gak lungguh Seneng. Lho. Sik to. Biyen ki durung enek tembok omahe Mbah-mbah iki biyen teko apa? Gedek ya. Tapi maling nek arep nyolong nang jero rumah direwangi. Direwangi Apa? No menduduk lho, menduduk ngisornya aku jenis apa nek gonku gangsir tuh di somowo gini apa betul lainnya pokok gede gak diseruduk menang diseruduk ya jebol mergo maling wedi pengapa sana karo pring gini apa betul Lembah-lembahmu biyen ki nek turu ngisore iki wis ditikeki ga. Galar. Lho apa Gus? Tibake -tiba santet tenung teluh ki wedine karo ga. Mulakno wong biyen angel santet. mergo turune ning dhuwur. Galar. Pring saiki wong penak disuwuk mergo turune ning spring bed. Ngono. Oh, Lho gak percaya buktine. No. Lho ngonten iku. inti Allah gawe makhluk ku tiba eh onok singkat siasi halo dok aku rok mulai ngaji begi ya artinya apa majulan mundur desa, sok negoro adalah ada di tangan generasimu muda terkadang ada kalanya pemuda pengen maju nom nomangan pengen maju memiliki banyak program dan kegiatan sing tua orang malah dukung ning kadang malah gembosi halo nggih napa mboten ada kalanya sing tua orang malah mendukung ada kalanya sing sepuh tidak mendorong ning ada kalanya kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya membangun desa membangun bangsa yang diperakarsa oleh generasi muda Karang Taruna ada kalanya orang didukung neng malah digem bosi iki berarti wong tuwe halo roh ga plek dong roh Tonggak Estafet Perjuangan Indonesia, tonggak Estafet Perjuangan Banaran, ikut nong nom noman karang taruna sama karang taruni. Gih, Makanya setiap event-event kenegaraan 17-an memperingati RI garda terdepan dikendalikan oleh pemuda karang taruna. Karena apa? Di dalam mengisi kemerdekaan segudang kreasi dan prestasi yang dimiliki generasi muda ini seolah-olah menjadi tulodo nenek ke enek nom noman jajal apa lenek pelorotan jambi do kok njur seliramu podo mendalengi raiku kabeh tondo halo gue bingung nyawang raiku kuno tondo ya Allah do dilanjut dilanjut ge sampai jam biro gue naik eh. wes ngaji nih sak double ngene ya aku rong double mulai tak jauh atau kafe gue perjanjian banser pintu masuk keluar tolong dijogo enak eh, uang mulai gitu deh salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad Leni kilo coba ketika HUTRI mulai Indonesia memerdekakan kemerdekaannya di tahun 1400 1945 siapa yang memberi warna terhadap peringatan-peringatan HUTRI bukan mereka yang manula bukan mereka yang tua tapi mereka yang muda-muda yang memiliki segudang prestasi dan harapan karena Pak nom-noman gerak jalan nom noman pentas seni genpo beten jalan sehat sing tuwek tapi ya melok nek jalan sehat genpo beten pelorotan jambe nom noman lonjeh genpo artinya apa ternyata generasi muda mampu menjadi pelopor mampu menjadi inspirasi untuk mengisi kemerdekaan termasuk majok nedi soni gih makanya harapan saya Mbah lurah fasilitasi karang taruna fasilitasi dengan anggaran dana pemerintah supaya nopo kegiatan karang taruna niku hidup nek karang taruna nih melaku insya Allah kenakalan remaja mudun pengajian nanti dibentuk solawatan karang taruna difasilitasi nek nom noman iki diperhatikan oleh desa insya Allah kenakalan remaja akan turun halo hei hei putra manungga nanti menungsaan ini. iki nanti bro halo oke okay. ya wes tutup nonong pawon tiba eh oh wes gak masalah gil. artinya apa semua itu perlu bahkan saya tadi mendelok Mendelok ke bahasa Indonesia. Oh, -oh. Bahwa pemuda Karang Putra Manunggal ternyata tadi mengekai itu bahasa Indonesia. Oh, oh. Santunan, you know santunan terhadap yatim. Oh, -oh. Hei 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 ngenteni aku sik ngenteni aku sik engko tak dongenani sik lagek kerdusemu beng ngono to oh, ha ya wis heeh lagek lho iki engko ngene sing ngetungne apa mlaku dhewe oh mlaku dhewe umuran disikil kaya mlaku dhewe lunglungan ngono lho maksudku nggih sallallahu alannabi muhammad tapi santunannya tadi sudah toh sudah lari pinten mau sebelas lho Niki merupakan satu inisiatif yang luar biasa bocah nom sek peduli dengan keberadaan anak yatim anak seorang anak pemuda masih peduli dengan keberadaan anak-anak yatim ini merupakan satu sesuatu yang baru mergonopo nek me santunan ki roto-roto sing ngekei niku biasanya sing sepo-sepo belum pernah saya kerungu bahwa Karang Taruna memberikan santunan jelaga bisa niki aku kerungu luar biasa gini pemerintah makanya harapan saya Karang Taruna sampai tak urui bro gini Putra Manunggal setiap anda melakukan satu aktivitas kegiatan Karang Taruna harus tetap solid Kus carane Karang Taruna Putra Manunggal kuwi duwe kas gede Jarane pripun? Sampean tak urui. Anggotane Putra Manunggal enek pira, Bro? Wakeh ya. Sak desa. Sak dusun apa sak desa? Lha kula niki gadah jamaah. Jamaahku bersis manggone kaya nang Tawangsari nang pinggir Adoh toko kutok mulanya Eh, diamput orang yang bener belas si ya aku Tak kayak jeneng jamaah kaulah pinggiran Besok tanggal 25-26 ulang tahun geden-gedenan Kasnya dari mana Gus? Saya bermula Anggota Karang Taruna Putra Manunggal Kisung Lanang ini Cahpiro Sombong aja cah seket Gih Bocah seket iku sing rokoan yang bocah piroh. Nek seket rokoan kabeh. sedina njaluk soda koe rokok saudin. Piroh kue pisah. Rongewu repis. Niatono soda koh. Sing rokoan sedina sapak. Niatono soda koh saudin gedeni re repis. Cemplung nenek jero umplung. Lainek wong seket, rongewu sedina biru. Satus, satusewu, bengsaulan. Telung, telung. Iki sepele nenek dilakoni insya Allah. Menghasilkan supaya apa? Mungkin kegiatan-kegiatan tahun depan, lebih banyak lagi memberikan santunan kepada yatim piatu kaum do'afah, dan fakir miskin. Gak pemerintah, gini pemerintah. Ini kalau dikatakan putra karang taruna, putra mandiri, putra manunggal mandi, mandiri artinya apa? Ada kalanya desa memang punya anggaran, betul Pak Lurah, Desa punya anggaran untuk apa? Karang taruna. Tapi saya yakin seberapa besar yang diberikan desa terhadap Karang Taruna, kalau Karang Taruna memiliki inovasi dan kreatif terhadap kemandirian, bisa juga mergolewat kasnya dia. Kanggo apa? Kanggo gowo kemajuan di dusun bana, banaran. Caranya ngono Tadi sing rokokan niatono sodako, sautil regone piro rongewu kuingku nek dikelumpuk nek gak krasa dadine akeh okay. wis sallu ala nabi muhammad sallu ala nabi muhammad dadi ngapunten dalam rangka HUT RI yang ke-77 ngapunten sangat mulai istana presiden sampai tingkat RT seolah-olah tidak mau ketinggalan ngene apa mboten Niki menunjukkan nopo kecintaan kita sebagai rakyat Indonesia terhadap negara ni Duk. Duk. Halo. Hai. Kamu jangan mengguyu. Halo. Paham gak? Seolah-olah we seluruh pelosok antarion seluruh Indonesia jenenge umbul-umbul sikut meramekan. Nek soal rakyat Indonesia mencintai Indonesia, Presiden jangan kau ragukan Indonesia jangan meragukan tentang kecintaan rakyat Indonesia terhadap NK Gih, di dalam nahdlatul ulama hubbul watan minal cinta tanah air dan bangsa sudah dideklarasikan cinta tanah air dan bangsa sebagian daripada Oi. Hai swa. Oi. Hai swa. Wei tak jotos iki tenan nunggu karek nutukne kok ya meneng kabeh. Ana zafatul minal cinta tanah air dan bangsa sebagian daripada i artinya apa? Nah, datul Ulama memiliki peran penting terhadap berdirinya NKRI lewat siapa? tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Bahasem Asyari, dia punya peran penting, punya andel penting, ketika Nahdlatul Ulama, lewat beliau Hadratus Syekh Bahasem Asyari, memiliki andel yang sangat besar terhadap berdirinya NKRI, makanya di dalam Nahdlatul Ulama, hubul watan minal iman, cinta tanah air dan bangsa, sebagian daripada iman NKRI, Siapa kita? Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Siapa saya? Gendong. Wah, oh. nter ngepot. Halo. ya, ya. ini loh artinya apa? Masyarakat Indonesia sudah mulai tumbuh kesadaran dan kecintaannya kepada NKRI. Masyarakat Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi cintamu nang Indonesia doh, wes gak karu-karuan. Sayangmu Tresno Munagoro mulondo, wes ora ketom. Ayo, donjai sitok-sitok apa bukti cinta rakyat kepada Indonesia apa buktinya cintanya rakyat terhadap negaranya dewe halo halo dengan kamu membayar pajak berarti kamu cinta nggih dengan kamu membayar pajak bukti bahwa kita cinta Indo Nggih napa Dengan sampean membayar retribusi apa oh ae bukti kamu cinta kepada Indo. Nggih napa Omah enek pajak ki mergo sampean cinta Indonesia, bayar. Duwe kendaraan enek pajak ki karena negara undang-undang cinta, bayar. Sampean biaya pendidikan, bayar. biaya kesehatan bayar ini bukti cinta rakyat terhadap Indonesia Peska ISO diragukan nggih napa mboten betul ndak apa to sakjane heh sing gak dibayar karo rakyat ki apa sakjane lho nggih napa mboten terutama dalam hal pajak lho pajak teko rakyat jadi ya digunakan untuk pembang pembangunan kemajuan yang negara ini awal IDW Indo Indonesia artinya apa ketika rakyat dituntut untuk mencintai NKRI ketika rakyat dituntut untuk selalu cinta tanah air dan bangsa sudahlah totalitas 100% selama kita adalah mengakui adanya NKRI otomatis kecintaan rakyat terhadap NKRI sudah menjadi angka ma mati. enggak nama Enggak nama Lo apa ada ghost orang yang tidak cinta terhadap NKRI? Apa yang ghost? Wang singkat seneng karu Indonesia. Jawapannya ono tak kak. Enten apa no betul? Wei, eh dia empat tu contoh gue. Enten apa no betul? Siapa mereka orang-orang yang tidak suka dengan NKRI? Sinden pak, Duh, uang singkat gak seneng karena negara ini Dewi Jawab, ini negara Indo, ini negara Indo, bukan negara syariat Islam. Paham? Ada tidak sebagian aliran yang ingin merubah Indonesia menjadi negara syariat? Enten apa betul? Enten Mereka percaya dengan Indonesia, tapi dia tidak mengakui adanya panca. Iki wang dancu Indo. Gendeng kok ya ben, ben mata nih ben melek kok. Gini apa betul? Gini apa betul? Lo ini lo ini Indonesia bung. Ingat sejarah perjuangan. Sampaian gak melok perang Sama saya pun demikian Tapi saya menghormati Betapa perjuangan para pahlawan Anak bojo ditinggalnya Darah rela menjadi Penebus untuk melawan penjajah Ketika Indonesia merdeka Lenyapoh sebagian orang Islam berkembang Aliran banyak yang masuk Perlahan-lahan Ingin menjadikan negara ini menjadi negara syariat Lalu lo kayak Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngelingono iki Indonesia gelem manggon ora gelem minggat. Nggih napa Betul atau ndak? Negara ini didirikan penuh dengan perjuangan dan tetesan air mata, penuh dengan pergelimpangan darah. Dan awakmu gak ngerti sejarah ngerti nih ngadek juru merubah sak benak oh kok celok ku ya gak badan gak badan makanya ayo mohon maaf soal kecintaan kita terhadap NKRI sudahlah sudah menjadi angka mati sementara mereka yang anti dengan Indonesia mereka yang ingin merongrong Indonesia di dongak noai muka-muka gak suwe manggon manggoneng Indonesia Amin Allahumma. Amin no, no do. Telat Mbahmu. No. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, Indonesia itu punya roh. Indonesia iki ibaraté menungso dua ini roh. Loh, nggih Indonesia banaran Tawang sari kuwi dua roh nduk. Nggih napa mboten? Makanya ngaputan sangat. Lenek sampai harap merubah. Apa terus serta merta pendiri bangsa ini terima. Leluhur-leluhur Indonesia yang berjuang menegakkan NKRI. Mereka terima dengan niat mereka ingin merubah seinanya sendiri. Gak terima. Makanya saya mengajak dumatang masyarakat Karanganyar. Dumatang masyarakat Tawang Sari. Berbeda silahkan. Memang ini ende dari Sabang sampai berjajar sambung menyambung itulah Indonesia aku berjanji menjunjung tanah

Indonesia banyak pulau, Indonesia banyak suku, Indonesia banyak adat istiadat, Indonesia banyak budaya, Indonesia banyak banyak. Oke, suku oke. Dia nembang betul Enek suku Jawa, suku Madura, suku Daya, suku Bugis, suku Batak. Wis pokoknya Banyak suku, banyak Buddha termasuk di dalamnya Indonesia juga banyak agama. Lho betul napa mboten? Leres napa mboten? Indonesia, tapi ketika kita menjadi warga negara Indonesia dengan begitu banyaknya agama, banyaknya suku, banyaknya adat istiadat dan budaya, kita di apa ku jenenge? dirukunkan dengan apa ini sore Garuda kan bineka tunggal bineka tunggal berbeda beda Kemudian ya lulus lebih ini jadi pelajaran SD gini apa betul berbeda beda tetapi tetap Silahkan ente Kristen, silahkan anda Buddha, silahkan anda Katolik, silahkan anda Konghucu, silahkan ente Islam, silahkan adat budayamu berbeda, akidah tauhidmu berbeda, silahkan kamu Muhammadiyah, sampai MTA, sampai SDII, sampai NU, monggo, beda masalah, sing penting Sing penting. Hai. Hai. Betul ndak? Betul ndak? Indo. Indo. Oh, Ngono. Aja terus urip dengan Indonesia, melihat mereka beragama lain, lalu engkau mengatakan, "Wah, wow, musrik Gak podo kalau erane mosrek sirek. Iki piye utak kayak gila sana. Ngeh nama badan. Ngeh nama badan. Tak sama dengan golongan mereka. Dia anggap kita orang-orang ahli bidengah. Ahli nama? Ahli bidengah. Oh-oh. Tidak sama dengan golongan mereka. Kita dikatakan ahli bidengah. Ahli neraka. Raimu kok suarga wis ruwak Mengelokkan saya enak damai damai Berbeda monggo mba. Silahkan ini Indonesia. Ini bukan negara Arab. Yang mayoritas memang di sana Islam. Awake dhewe urip ning Indonesia, suku ne yo akeh, adat e yo akeh, beda-beda, agama ne yo komplit. Ning ora enek kok zaman biyen Indonesia gembrah perkara agama. Nggih napa mboten? Biyen ki wong Hindu, wong Islam adoh bareng mendem bareng biasa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Biyen ki wong Kristen, wong Islam, ngapunten nggih. Wong Kristen, wong Islam, Hindu, Buddha, mbah-mbah dhewe biyen lho agama ki beda ket biyen, Dok. Ning nyatane sakalangan, kalangan bareng main bareng biasa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho, siapa yang menjadi pelopor pemersatu? Mohon maaf. Nahdlatul. Nahdlatul. NU kan kumpul Karuang cino Cina iso NU kan kumpul dengan siapapun bisa tapi mungkinkah mereka bisa seperti kita makanya tiga slogan NU nengarep neng tengah neng buri halo weh diamput kenapa kamu mendomblong halo ngono ya bro ya Ngo nggeh intine ayo ini endo berbeda-beda tetapi tetap berbeda ning kudu tetap Bro ngh na sekarang ketika zaman mulai berkembang do aliran agama mau akeh sing mlebau ngh natan? akire padha sapa dudon dhewe-hewe media sosial saling wehujat satu dengan yang lain rebut balung tanpa sumsum -sum. rebut bener burung mesti nek bere mulak no sinawa gane wong Jawa timbang rebut bener gawe geger luwih apik rebut Koe kok nggak lagi kabeh <laughs> Aku ngomong tak rewangi padha dendeng. Timbang rebut bener luwe becek. rebut. Rebut bojomu Halo. 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 Iki jane wong Jawa tenanan mbekak iki jane. Nduk. Unen nene wong Jawa. luih becik lan luwih apik rebut salah timbangane rebut iki lho sing dadekne masalah nggih napa mboten nggih napa mboten lho ini lah sudahlah kenapa kita harus bertengkar untuk mencari pembenaran sendiri wis gak zamane penton dengan badhe nderek agama Islam monggo, sampean Kristen monggo, Hindu monggo terserah. Sing penting awake dhewe uripe tetep guyup. rukun, padha silaturahim, padha anjang sana. Dulur Kristen lara ya sambang ngono, dulurmu Budha lara ya ingoen, dulurmu Katolik lara ya kita ya ra ketanggo banyu putih ya paranono. Engkau masyarakat iki kondusif, masyarakat ini baik, silaturahim bisa tersambung. Indonesia gak bakal enek umat, Indonesia gak mungkin enek gembrah. Nggih napa mboten? Nggih Naran banaran Tawang Sari. Nduk, sing rukun karo tangga. Wis ora sah beda aliran. Sak suwe nawake dhewe sik se ngejak seduluran ayo dijak seduluran dene daerah gelem ya wis ngene lho ya sing penting awake dhewe wis duwe niat a ape nggih napa mboten lho ana kalane awake dhewe iki niat seduluran ning dhewe tibake ora gel ora gelem mergo apa mergo beda aliran ngono lho tun eh ana oh, to mak tu nenek to Nanti, nang Heeh. oh, -oh. mak tun pakai kerudung pink, orang yang mengacuh. Salawala <Seluhi> Nabi Muhammad, salawala Nabi Muhammad. Jadi kembali, mohon maaf, Indonesia, warna Indonesia di akhir zaman seolah-olah semakin menakutkan. Indonesia biyen cinta damai adem ayem nggih napa mboten sakniki warna Indonesia Masya Allah Wes orang karu-karuan nek rumangsa kula apa yang menjabkapkan kedamaian seperti dulu mana lagi keindahan Indonesia seperti zaman dahulu di mana lagi saiki neng dindi demo neng dindi perang saudara neng dindi perang adat lha nah, iki terus apa iki rasa memiliki terhadap NKRI di mana mungkinkah kurangnya ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membuka wawasan dan nalar mereka bahwa kita adalah Indonesia gini pembedaan gini pembedaan makanya saya mengajak dengan momentum 17 Agustus 2022 umur ini koronnya Pitung puluh itu tahun gini pembedaan sebisa mingguin kita Ayo mengisi kemerdekaan di segala bidang. Isa neng sawah, neng sawah sing sergap. isamu dadi kuli, ya dadi kuli sing sergap. Awe dewe dadi tukang becak, ya becak sing amanah. Awe dewe dadi pegawai, pegawai yang amanah. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi kita masing. Masing neng nek bangun noto negoro tidak bisa tanpa kebersama, tanpa kebersamaan. Do. sing penting mer. Yeah. Sampe cinta Indonesia opo gak? Tenane. Ning Indonesia wis cinta nang awakmu apa durung? Hah? Tenane, Tun. Pakde. De, woi. De, wah Pakde ra ketok ra iku dibake. Halo. Awek e cinta Indonesia yo Wong NKRI harga Nek wong kita ini cemet gebeng gede tetap Indo Berarti kecintaan rakyat terhadap Indonesia negara tidak perlu meragu Meragukan Tapi Indonesia cinta dengan awal dewi gak ya he? Cinta gak ya Cinta no pembahasan Nek cinta wis ning kurang cinta Cintanya sudah Nek awal dewi sangat cinta Nek Indonesia ya. cinta dibalas dengan cinta dibalas dengan ketika aku cinta Indonesia wahai Indonesia cintailah aku dengan cara apa Indonesia mencintai rakyatnya harga pendidikanmu harga pendidikanmu wahai Indonesia kamu jangan ragu kalau rakyatmu tidak mencintaimu tapi tolong balas cintaku, dengan apa? Biaya kesehatanmu. Barat harga sembakomu. Harga BBM-mu. Ini loh yang dirindukan oleh rakyat Indonesia. Gimana Dan ini yang belum bisa diwujudkan oleh Indo. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin ke depan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Pemimpin yang sanggup membangun jiwa dan raganya. Untuk memimpin Indonesia Raya, understand.